dua, empat cuy. Yo. Oh, wow, what? Halo teman-teman semua, balik lagi di Sundai. Halo teman-teman semua. Hari ini aku mau coba yang namanya enhance pedang ataupun weapon apapun ya, maksudnya menggunakan mythic scroll. Aku udah ngumpulin sebelumnya mythic scroll ada kurang lebih 10. Lumayan loh, nyarinya susah guys. Oke. Jadi sebelumnya aku sudah ngumpulin yang namanya mythic scroll nih guys. Ini ada 10 ya. Ini cara bikinnya itu lumayan ribet juga. Nah, cara bikin itu yaitu lawan, kalian harus lawan Levi 1 dan kalian butuh 15 Levi scale dan Levi heartnya ini nih, Levi heart 1 kayak gitu guys, dan kalau nggak salah full goldnya butuh 20 gitu. Nah, hari ini aku coba masukin atau di enhance ke senjata-senjata yang aku udah siapin. Mungkin kita random aja, pertama sih aku mau apa yang namanya enhance di Dragon Trident aja deh ini. Lalu nanti mungkin ke TTK nih, udah resepnya juga, udah di upgrade juga ya, kayak gitu. Nah, sekarang mungkin kita coba ke Tiki, coba kita ke Tiki. Mudah-mudahan sih bisa hoki ya guys, bisa dapat blessing atau curse. Ya bener-bener kalau bisa sih dapat kurs ya, karena itu paling bagus dan rarity juga aduh susah banget tepatnya. Nih di sini guys, kalau kalian mau bikin yang namanya scroll, bikinnya tuh di sini. Aduh anjir, pencet sih biasa nih pakai portal tuh begini. Kalian tuh bikin di sini guys, jadi kalian tuh harus bakal kebuka yang mythic ini dengan cara kalian harus bikin yang common 10, nanti kebuka yang rare. Yang rare bikin 10, nanti kebuka yang legendary. Legendary bikin 10, udah kebuka yang mythic, kayak begitu guys. Nih, yang rare itu membutuhkan electric wing, full gold, sama shark tooth ya. Jadi kalian perlu bikin itu. Apa cari? Grinding gitu. Kayak gitu. Nah, sekarang itu sudah mythical itu udah kebuka dan bisa bikin nih. Bahannya itu menggunakan satu Levi heart, Levi scale 15, oh di terror eye satu biji aja pasang kali ya, biji sepasang, dan full gold 20. Nah, mungkin yang kalian repot untuk solo itu semuanya repot sih sebenarnya, tapi kalau kalian udah jago sih di event udah punya equip cukup, terror shark eye itu nggak jadi masalah gitu. Nah, masalahnya tiga ini. Pertama, full gold itu kalau sendiri itu lawan kapal ya, nggak salah. Itu wah, pain banget, pokoknya susah banget guys. Karena kalau kapal kita hancur itu kapalnya dispawn juga, itu repot lah. Karena teman minimal seorang. Nah, yang terakhir itu Levi-nya, Levi heart-nya sama Levi apa namanya? Scale-nya itu saya perlu 5 orang guys, makanya agak susah mencarinya. Nah, ini kan aku udah 10 nih guys, udah 10 nih mythical scrollnya. Ternyata mentoknya itu 10, beda sama rare scroll ya. Kalau rare scroll bisa sampai 99 kali ya, kalau mythic scroll itu udah mentok 10, jadi gak bisa bikin lagi tuh max stack reach, udah maksimal kurang lebih gitu. Mungkin aku sih ada planning bikin legendary untuk tumbal gitu ya, kalau gacanya ampas kita gacanya kesini gitu kali ya guys ya. Bisa bikin 4 nih, bisa bikin 4, coba ya. Nah, 4 dan rare-nya bisa gak sih? Wah, habis coy, udah ntar aja lah. Full gold itu emang agak repot juga guys, perlu temen yang nyetir, satu yang nyerang gitu. Oke gitu, kalau sendiri bisa, cuman agak lama dan kalian perlu kapal guardian, jadi pakai cannon-nya, kalian gak ikut berantem, tapi kayak cannon kapal gitu guys. Kalau ini seperti itu. Oke lah, kalau gitu kita mungkin enhance dulu pemanasan ya. Coba apa ya? Gun. Oh iya, ini untuk serpent bow.
udah dapat blessing. Itu pun dapatnya waktu lagi streaming yang Dark Blade kalau salah. Dark Blade, namanya Dark Blade ini guys, dapatnya dari situ. Nah, mungkin sekarang aku maunya ke mana ya? Trident dulu deh ya. Trident dulu mungkin dua kali legendary atau sekali. Terus TTK, kalau Dark Blade aku udah nggak pakai lah, susah pakai Dark Blade tuh. Perlu skill. Mungkin aku skill isu aja. Jadi kurang jago pakai Dark Blade. Untuk CDK, CDK aku kurang pakai ya. Untuk PvP bagus, tapi aku kurang pakai, lebih ke yang lain, mungkin ke Shark Anchor juga bagus, Shark Anchor, Angkor, Pengkor, gimana lah butuhnya. Gitu. Coba ya. Mungkin kita ke sini dulu. Kita buang bala dulu guys, seperti biasa. Nih, ini udah strong grip tapi status ini perjelek. Jadi tidak apa-apa, kita reroll aja, pakai reroll dulu. Kita buang bala ya guys ya. Teori buang bala. Oke. Ini enggak akan dapat yang bagus sih. Karena minimal bagus dari legendary. Legendary itu bisa dapat burst juga, cuman kecil banget. Nah, mungkin ini kita dua kali atau sekali. Coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Coba. Apakah gacanya wangi? 4. Sharpshooter, aduh kurang cuy sharpshooter. Oke, sekali lagi ya. Minimal strong grip guys kalau kalian mencari. Oke. Bersing 4, 5, 6. Strong grip lagi, balik lagi strong gripnya. Tapi ini ada defense broken-nya lumayan nih. Oke. Mungkin kita mythic sekali ya guys ya. Mythic nggak sih? Coba ya. Bener-bener hoki guys. Let's go. Nah, nih guys, mythic guys. Apakah blessing atau curse? 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, satu lagi apa nih? Ah, kurang. Oke, satu kali lagi guys. Mythic. Duh, kurang cuy, unreal. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, oh, strong grip lagi. Piercingnya gue gede nih, lumayan tapi kurang ya, tapi nggak apa-apa lah. Coba kita TTK dulu deh, TTK. Kita buang bala di TTK dulu guys. Siapa tahu di TTK dapat tar dulu belum ganti cuy. TTK. Nah, atau mau encore dulu? Ah, TTK dulu deh. TTK dulu guys ya. Coba kita buang bala dulu ya, seperti biasa. Itu menggunakan legendary roll. Kali aja lah, gitu. Apakah dapat blessing dari sini? 3, 4, 5, 6, 2 lagi. Wah, strong grip cuy. Daily, ini bagus nih. Tapi, kayaknya nggak ada blessing. Mau ganti. Oke, itu udah lumayan. Ntar yang lain dulu, guys. Ntar anchor deh. Ini kurang nih. Duh, masih jelek. Ya udah, legendary. Bismillahirrahmanirrahim, dapat blessing. Oke. 3 4 5 6 masterpiece. Aduh, masterpiece kurang. Karena cuman ini doang, skill have no cost. Jadi kayak nggak pakai stamina skillnya. Ah, kurang guys. Kurang. Mungkin di sini sekali ya guys ya. Mythic sekali di sini. Coba apakah bagus. 1 3 5 6 7 8. Aduh. Rage. Bagus enggak ya? Increase your speed upon dealing damage. Increase skill with base damage. Oh. Menambah speed ketika kalian nyerang katanya. Bisa sih dealing damage itu berarti kita nyerang musuh ya. Nambahin durasinya itu berdasarkan
damage yang diperoleh kurang sih, tapi nggak apa-apa, ganti aja. TTK dulu ya. TTK aku pengennya ala ini Trident sih, karena area nyerangnya gede banget Trident. TTK dulu nggak apa-apa deh. Coba guys, TTK apakah bagus? Strong grip udah bagus sebenarnya, tapi kalau bisa dapat yang lebih bagus sih why not ya. Oke, lama gambar naga. 2 4 sih. Yo. Oh, wow, what? What? Wow. Gila cuy. Ini tuh course of the thief, guys. Wah, dapet course. Lumayan, waduh. Jadi kalian kalau punya course of the thief, yaitu kayak kalian tuh diserang musuh itu bakal lebih sakit ya guys ya, tapi rewardnya kayak XP, duit, sama drop rate itu gede banget, udah kayak 2 kali mastery, 2 kali drop gitu. Duh, tapi sayangnya nggak ada ini, nggak ada strong gripnya. Ah, kacau guys. Rare lama nggak ya? Aduh, ini bagus buat grinding, tapi sayangnya di TTK. TTK harusnya buat PvP aja ya. Gak usah lah, udahlah, biar bagus guys. Kita harus bersyukur guys. Aduh, kayak ganti-ganti-ganti Trident ya sekarang. CDK mau nggak CDK? Trident dulu deh, Trident dulu. Trident tuh minimal strong grip, nggak boleh nggak ada. Coba. Nih, kan ini kurang bagus nih. Coba reroll. Oke. Bismillah, dapat itu vampirik yang kurs. Deadly 5. Wah, nih ureng ini mah. Ureng. Lagi deh, buang bala dulu kali ya. Buang bala dulu, guys. Buang bala, buang bala. 4. Nah. Nah, oke. Okay. Disisit, guys. Disisit. Apakah blessing? Blessing please. Oh, udah 5, bermula dari 5. Waduh, rage. Kalau aja strong grip aku ambil deh. Deh. Ada strong grip. Yang penting udah dapat kurs 1 biji. Apakah bisa dapat 2 kurs atau blessing gitu? Oh, 4. 5. 6. 7. 11, 10 coy, kurang banget. Duh. Habis guys, nggak dapat yang bagus, strong grip lah. 2. Wah, 5 cuy, 6, 7, 8, 9. Unreal. Kurang. Last, dua lagi. Okay, apakah bagus? 2 lagi guys. Bismillahirrahmanirrahim. Klik mata naganya. Oke, 2. Ini bagus nih, bagus nih. Oke, sharp. Mayan. Wah, strong grip lagi. Mayan kali ya. Udah deh, lumayan guys. Strong grip lagi, aku gak mau deh, hilang strong grip. Jangan ini, udah dari string strong grip itu gak usah diapa-apain. Yang penting status bawahnya udah oke. Nah, sekarang apa ya kira-kira guys? Gravity Cane kurang. Body Sword buat combo juga oke sih. Apa ya, Dark Blade udah ada strong grip. Shark Anchor aja ya, Shark Anchor. Ya udah, Shark Anchor aja. Last nih guys, into Rage itu kurang ya. Coba strong grip lah minimal. Strong grip nggak blessing, please. 1, 2, 4. Waduh, kurang banget guys. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita sudah punya TTK. Coba kita pakai. Oh iya, untuknya habis ya? Scale-nya habis kah? Oh ini nih, habis cuy. Yaudah. Nanti mungkin kita farm lagi, gampang lah itu. Kita coba testing kemana kali ya?
Yang susah drop apa ya guys ya kira-kira? Tadi arena lawan itu tuh Dragon Scale. Coba ya, kita testing apakah one drop apa tidak. Jadi kok ditambahin sama ini double drop guys, mungkin lebih OP lagi 4 kali lipat dropnya ya. Malah greatly loh, bukan buat increase doang gitu. Ini tapi greatly, kalau greatly lu gedenya luar biasa untuk dropnya. Kita coba ya. Tapi aku statusnya di gun, jadi tidak ada ininya. Susah sih, ini agak dilema ya guys ya untuk ini. Coba dapetnya strong grip terus itu, wah udah sih itu OP banget. Nih coba. Gak dapet. Wih kece cuy, auranya kece cuy. Eh hilang dia. Mana? Coba. Apakah masih susah dapetnya? Susah banget deh. Masih susah tapi, oh tapi 3 kali 3,65 XP-nya. Wah, XP-nya gede banget. XP-nya gede banget cuy. Wah, iya cuy. Wah, gila sih. Worth it guys. Oke, ini worth it dan aura juga kecil loh, lihat tuh. Kurang kece apa coba? Mungkin kalau mau jadi sword user sih enak ya. Ini 3,65 dikali 4,65 ini gede banget. Gitu nih, aku blessing pertama itu di Serpent Bowl. Mungkin nanti bakal ada konten kayak gini lagi guys. Dan kasih saran aja guys, senjata apa lagi next yang dikasih di full fokusin ini ya, apa namanya, fokus dikasih scroll mythic. Komen aja guys, nanti biar begitu dapat 10 aku bikin konten lagi dan langsung colokin tuh rollnya, kayak gitu guys. Oke, yaudah deh guys, kalau gitu sekian video dari aku nih yang mencoba mendapatkan kurs dan akhirnya dapat, meskipun bukan kurs yang aku cari tapi lumayan lah, yang namanya kurs itu mahal, kayak gitu guys. Nah, mantap kan? Auranya kece banget. Oke deh guys, kalau gitu thank you udah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.